Presiden Republik Indonesia, RI, Joko Widodo, Jokowi, meminta para pemimpin Asia Timur untuk menjaga perdamaian dan stabilitas agar kemakmuran di kawasan dapat diciptakan. Jokowi pun mengajak para peserta KTT Asia Timur untuk memperkuat kolaborasi dan tidak mempertajam rivalitas demi mewujudkan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi semua. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin konferensi tingkat tinggi, KTT, Asia Timur atau East Asia Summit, EAS, pada Kamis, 7 September 2023, di Jakarta Convention Center, GCC, Jakarta. Bahwa kita semua yang duduk di ruangan ini memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru, untuk tidak menciptakan perang baru. Disinilah masyarakat dunia akan menilai apakah kita pemimpin yang memiliki wisdom untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua.